Oke, okay, assalamualaikum guys. Oke, okay. Hari itu aku ada beli dekat Shopee. Oke, okay, dia punya benda ni dipanggil auto cruise control. Okay, korang yang mana tengok betul-betul canggih, dia ada auto cruise. Jadi untuk aku ni, aku beli dekat Shopee je. Alhamdulillah sangat-sangat membantu. Nanti aku tunjukkan cara dia nak guna dekat highway ke apa semua. Jadi jangan lupa guys, subscribe Dari Motor Vlog. Assalamualaikum guys. Okey, bersama lagi dalam channel Dari Motor Vlog. Diharapkan semua yang menonton channel aku ini dipermudahkan urusan semuanya. Jadi hari ini guys, aku ada benda nak kongsi dengan korang, yang mana antara salah satu benda yang penting jugalah untuk korang yang rider-rider motor ni. Jadi mempersembahkan auto cruise control. Okey, korang nampak tak di sebelah kanan aku ni pada throttle? Nampak tak? Okey, ini dia punya auto cruise yang aku beli dekat Shopee. Okey, alhamdulillah sejak aku guna benda ni, banyaklah kerja yang memudahkan ataupun meringankan beban aku sebagai seorang rider. Function dia auto cruise ni, nama dah auto cruise kan, mesti dia function dia. Okey, ha, macam ni lah. Jadi korang, dia tolong kan kita punya throttle tu, dia tolong lock kita punya throttle tu. Ha, kita nak kelajuannya macam mana, kita boleh lock. Okey, cara guna dia senang je. Dia ada pelbagai jenis, tapi yang ni aku rasa yang paling terbaik lah yang pernah aku jumpa. Sebab ada jugalah yang plastik punya, tapi aku tak pasti macam mana dia punya adjustment dia macam mana. Tapi yang besi ni aku rasa sangat-sangat berbaloi lah, sangat-sangat okey lah. Di samping dia punya material pun nampak heavy duty. Lepas tu bila kita nak masukkan pada throttle tu, dia boleh adjust lah. Kita nak pusing macam mana, dia ada tombol sini, nak pusing, nak bagi ketat lah. Ikut dia punya size throttle kita. Kadang-kadang throttle tu tak sama kan, dia ada getah dia, ada yang modify pakai getah yang tebal lagi kan. Mana dia boleh ikut lah dia punya throttle tu. Okey, mode bila nak guna ni, aku tak recommend lah guna masa gear tu tengah nak naik ke apa, nak turun ke apa, tak recommend. Dia recommend masa gear dah top gear dah. Macam aku, motor aku ni kan, dia gear 6 kan. Mana gear 6 lah, kita pulas dulu kita punya throttle, kita nak speed berapa dulu, lepas tu kita tekan. Lepas tu dah settle dah, mana kita relax je. Mana kalau kita nak naik speed, kita angkat je lah, kita pulas throttle, kita tekan benda ni. Sebab benda ni dah grip kita punya handle, tapi jangan terlalu ketat lah kalau boleh. Sebab dia grip pun dia tak berapa nak grip, dia memang dia buat macam tu. Dia jangan terlalu grip, bila terlalu grip kita nak turunkan balik tu susah. Jadi bila kita buat ngam-ngam kita punya throttle tu, bila macam ni kan, macam ni kita boleh turunkan lagi lah kita punya throttle tu. Kita boleh pusing lah kita punya throttle tu, tak perlulah adjust apa-apa. Yang tu yang lebihnya dekat sini ni, memang best lah. Ok, setakat ni aku guna nak paling senang lah, paling senang dekat highway lah. Kita punya jarak tu long distance, jadi amat-amat membantu lah. Jadi korang agak-agak macam mana? Bahaya tak benda ni? Aku rasa tak bahaya, macam biasa je. Kita nak tukar gear, kita pusing macam biasa je lah. Cuma kita macam pusing secara manual kan. Biasanya kalau kita lepas throttle ni, dia auto, dia akan pusing sendiri kan kepada low RPM. Jadi bila kita pakai benda ni, auto cruise ni, kita sendiri yang kena pusing kita punya throttle tu. Sebab benda tu dah grip kan.
cakna lah, cakna. Tak ada masalah, aku rasa senang je. Memang sangat-sangat senang. Benda ni memang terbaik lah untuk korang. Untuk keadaan aku rasa keadaan highway lah yang paling sesuai. Kalau untuk jalan raya yang sesak apa semua, aku rasa tak sesuai lah. Sebab kita nak break apa semua kan. Ha. Jadi harga dia tak silap aku dalam plus minus dalam 20 lah. Boleh lah dengan harga ni. Contoh in case korang tak nak guna benda ni, tak ada masalah, tak payah je lah. Mana korang pusing throttle paling low RPM, korang biar macam ni, korang guna macam biasa je. Mana kalau nak guna, korang tekan je macam ni. Ha, macam tu, ha, dah. Dah auto lock sendiri, ha, auto cruise. Memang mantap lah, baru bos. Mana apa yang lebihnya, okey, dari segi tangan kita tu taklah terlalu letih. Kita just kontrol kita punya corner je, ha. Lepas tu brake pun tak ada masalah sangat kalau jalan clear kan. Layar je. Cuma bila keadaan berbukit dia, keadaan menurun bukit, itu kena hati-hati sikit lah. Guys, apa pendapat korang dengan benda ni? Korang rasa enjoy tak? Ha. Okay, macam ni. Kita boleh selepas tangan kita. Okay, macam ni lah. Ha, senang. Ha. Mana? Balance. Tak perlulah kita apa-apa kita nak guna tangan kanan. Terpaksa dia jadi low RPM kan. Jadi, benda ni sangat membantu. Lepas tangan je, mana kita boleh buat apa tu santai-santai sikit lah. Kalau kita nak bikey apa-apa benda tu boleh lah. Tapi bukan syarat ataupun tiket untuk kita main lepas tangan lah. In case of emergency saja boleh lah nak guna. Nak angkat tangan tu boleh lah. Korang yang belum subscribe lagi aku punya channel di Ari Motor Vlog, jadi jangan lupa guys, subscribe dan like video di Ari Motor Vlog. Assalamualaikum.